Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Saiful Bahri Channel. Apa kabar semua pecinta desain grafis se-Indonesia? Video kali ini kita akan melanjutkan part 4 ya, untuk tutorial vektor, di mana kita akan menjelaskan atau melanjutkan dari part sebelumnya atau video sebelumnya. Di sini kita fokus ke penyeleksian wajah atau pewarnaan wajah. Di sini saya lihat masih kurang sempurna untuk bagian kulitnya. Kita bisa hapus dulu yang dibuat kemarin biar tidak mengganggu seperti ini. Nah, untuk pewarnaan yang di sini kita rubah seperti ini. Kita jangan aktifkan dulu transparannya. Kita ambil warna kulit yang ada di sini. Warna kulit. Untuk yang ini kita kasih warna seperti ini. Agak gelap dikit di sini. Misalnya seperti itu. Dikunci dulu biar enak nyeleksi di sini. Kasih warna agak terang seperti ini. Yang di sini kasih warna seperti ini. Nanti bisa ditransparan. Yang di sini juga kasih warna ini, tapi agak gelap ya, seperti ini. Bisa kasih juga di sini, ambil yang di sini, kasih sini, lalu ditransparan di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, untuk di sini kan ngegroup kemarin. Nah, saya di sini untuk break ya, untuk di break lagi. Biar nggak kaku di sininya. Nah, misalnya seperti ini. Yang di sini juga. Biar nggak kaku. Sini. Nah, seperti ini. Seperti ini.
ngikut bibir ya. Nanti aja kalau yang ngikut bibir. Yang agak gelap di sini juga di transparan bisa sedikit aja. Misal seperti ini. Yang paling sulit itu biasanya memang dari pewarnaan seperti ini, sulit. Yang di sini gelap. Di sini gelap, nanti taruh di belakangnya saja. Seperti itu. Pakai transparan ini bisa juga. Nah, kali ini. Dihapus ya, dihapus. Untuk pewarnaan yang ini kita bisa ungkup di sini. Di sini. Nah. Transparan ini gak bisa. Untuk yang ini, bisa, ini juga bisa ditransparan, misalnya kayak gini. Nah, biar nggak kaku. Di sini saya tambah sedikit biar kelihatan lebih ada bayangan-bayangan. Kita perbaiki nanti aja ya.
folder, ambil yang di sini. Nah. Kita seleksi dulu, memodifikasi ini. Kita transparan lagi ya di sini untuk bayangannya. Nah. Itu dikunci backgroundnya, sekarang lanjut untuk menyeleksi bagian kerudung. Untuk tidak mengotomatiskan di sini, misalnya kayak gini kan. Oke. Caranya kita klik di sini view snap to object. Nah, gitu. Saya mulai dari sini. Lanjut ke sini ya, lanjut ke sini. Misalnya kira-kira ini. Soalnya kepotong ya di sini ya. Kayak gini, kita edit lagi menggunakan set tool atau F10. Nah, kayak gini. Sekarang menyeleksi bagian di sini. Lapisan yang agak
gelap. Lapisan yang agak gelap. Ini misalnya. Di sini yang paling gelap. Di sini paling gelap. Nah, kayak gini. Lanjut yang di sini. Satu aja. Misalnya seperti ini, kita gabungin sama di sini. Nah, seperti ini. Ini yang paling gelap, warna yang paling gelap. Atau yang dasar dulu ya, yang dasar dulu nanti ditambah. Nah, kayak gini. Ambil yang paling gelap di sini nanti. Ini. Potong seperti ini. Yang paling gelap lagi.
seperti ini. Seperti ini, S. Dikira-kira aja ya, misalnya seperti ini di sininya. Ini enggak masalah. Dimodifikasi sendiri juga enggak masalah. Ini misalnya untuk yang lebih gelap di dalamnya dikasih ke ini. Terus ini gelap, agak gelap. Yang di sini ikuti yang ini. Ikuti yang ini. Yang ini agak gelap juga. Nah, lanjut gak masalah di sininya dilanjutin. Jangan lupa ngopi.
bagi yang nguping rokok ya. Ngopi dulu sambil rokokan. Kerudung yang di dalamnya Oke, lanjut sekarang untuk pewarnaan. Ini warna apa ya? Warna pink kayaknya. Warna pink kayak gini. Warna pink muda. Oke, kita buat yang paling cerah di sini. Nah, kayak gini. Buat lagi untuk dasar. Ini untuk dasar yang ini berarti ya. Oke, lanjut untuk dasar kasih warna yang ini. Kedua ini dasar. Nah, seperti ini.
dituang kayak ada ember kayak gini. Wajahnya dikunci agak ini, yang ikut ini berarti ya lupa nggak dikunci tadi. Grup aja. Hasilnya seperti ini. Misal kasih efek. Kasih efek. Kayak ini. Saya juga kayak ini kasih warna bisa bisa ditransparan juga kalau mau. Nah, ini bisa. Misalkan kurang mudah, bisa ambil yang ada di area wajah kayak gini, bisa kayak gini, bisa juga 10, 15, kayak gini. Di gini juga bisa. Sekarang lanjut untuk saya taruh di depan ya, supaya ini biar lebih jelas. Ini untuk warna yang agak gelap di sini. Nah, saya sarankan ya teman-teman menggunakan ini
fotonya itu yang enggak ngeblur. Atau yang enggak pecah, soalnya kayak gini jadinya. Kalau yang HD itu kan bagus, mau dimodifikasi seperti apa bisa. Sekarang untuk menyeleksi tangan. Menyeleksi tangannya. Tangannya yang di bawah, unduh tetap ya, Ctrl Z ya. Untuk unduh, Ctrl Z. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya, di like. Saya doakan ilmunya barokah. Nah, seperti ini, saya kasih warna kuning misalnya ya. Tak potong caranya kuning, save, klik hijau. Nah, kayak gini sudah dijelaskan kemarin itu di pertemuan sebelumnya di part 1 sampai 3. Yang belum nonton silahkan nonton part 1 dan part 2. Jangan lupa subscribe-nya juga. Kita sama-sama bangun channel ini supaya saya lebih rajin untuk mengupload.
Ini sudah ke grup kayaknya ya. Berarti ambil dari sini aja, dari sini nanti aja. Nanti saja kalau untuk buku ya. Lanjut untuk bagian yang agak gelap, bagian daerah sini. Area agak lebih gelap. Lanjut untuk pewarnaan. Tadi kepotong, nah, sama ini. Oke, lanjut untuk warna dasarnya dulu saya kasih ini di sini untuk yang agak gelap gelap. Di sini agak gelap. Agak gelap, ambilin yang ini enggak masalah. Ini di sini. Kasih warna yang tadi.
order. Nah, yang di sini masukkan ke sini. Nah, ini juga masukkan, yang ini juga masukkan. Nah, seperti ini. Agak gelap ya, seperti ini. Sekarang untuk baju. Untuk bajunya, untuk gelangnya. Gelang dulu di sini. Ini lebih kecil, nah, kayak gini kecil. Si putih di sininya, putih yang di sini begini misalnya. Oke. Misalnya kayak gini. Sekarang untuk bajunya.
untuk bajunya. Misalnya bajunya saya ambil di sini. Ini masih loading. Ambil ini misalnya. Nyari yang agak mirip. Misal kayak gini bajunya, anggap sudah selesai ya. Kita hapus dulu, kita geser aja. Ini hasilnya, kita kasih garis yang ini. Lemnya kasih 3. Untuk kuku yang di sini kita kasih 3. Misalnya kayak gini, memodifikasinya, modifikasi kayak gini.
kira-kira aja ya ini ya, itu kira-kira. Nah, sudah selesai bajunya. Inikan saja. Ambil satu. Kasih ke dalam, klik kanan, bawah klik, nah kayak gini bisa. Di geser juga bisa kayak gini. Oke, selesai ya. Untuk dudungnya saya kasih warna ini, kerudung nggak samain warnanya. Ini cukup ya, mungkin pertemuan kali ini cukup untuk tutorial vektor. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dari saya, Saiful Bahri Desain, mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Salam pecinta desain grafis se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.